Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Mr. Bob. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial cara registrasi kartu Smartfren Perdana. Nah, namun sebelumnya, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya agar ketika channel Mr. Bob mengeluarkan video terbarunya, akan muncul notifikasi di YouTube kalian. Oke, lanjut ke tutorialnya. Langkah yang pertama, kita pergi ke pesan terlebih dahulu. Setelah itu klik 4444, langsung ke 44-nya 4 kali. Setelah itu jangan lupa masukkan nomor NIC. Nomor NIC terlebih dahulu, NIC, pagar, lalu nomor KK. Seperti ini. Saya contohkan terlebih dahulu ya. Silahkan masukkan nomor NIC terlebih dahulu, pagar, lalu nomor KK, lalu pagar. Langsung kita klik OK, kirim. Nah, proses ini sangat mudah dan cepat. Nah, setelah itu akan muncul notifikasi, terima kasih Anda telah berhasil. Ini sudah tandanya kita sudah sukses dalam registrasi kartu Smartfren Perdana. Cukup mudah kan? Mungkin hanya ini tutorial yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.